kreativitas yang luar biasa. Tapi sekarang pengalaman saya 15 tahun menjadi pimpinan di DPR Republik Indonesia, saya menyaksikan sendiri bahwa idealisme itu kadang-kadang dipaksa juga harus berkompromi dengan dunia nyata, berdamai dengan keadaan, sehingga yang tadinya tidak bisa diatur-atur sekarang mau gak mau, political survival, mereka harus berkompromi dan berdamai. Nah ini tantangan buat insan pers atau yang punya idealisme sangat tinggi, tidak gampang. Tapi rupanya waktu dan lingkungan yang memaksa. Saya memulai karir, saya kebetulan S1-nya engineer, jadi jelek-jelek saya insinyur. Melalui media massa, baik komunikasi lisan atau tutur, media elektronik, radio dan TV, maupun komunikasi tertulis melalui media cetak. Nah itu pengertian dari bahasa jurnalistik, Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu pasti sudah paham ya. Ciri-ciri bahasa jurnalistik yang pertama, perjuangan kita dalam mencari berita. Begitu berbedanya dengan saat ini yang begitu apa namanya? Begitu mudah berita itu naik tanpa konfirmasi itu.
kode etik jurnalistik itu. Karena itu menjadi penting gitu kan, tidak tergerus oleh konvergensi media, tidak tergerus juga oleh situasi zaman gitu kan. Karena zaman boleh berubah, tetapi pekerjaan jurnalis tetap harus tunduk dan taat dengan kode etik jurnalistik.